Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, politik luar negeri Indonesia mengalami penyempurnaan seiring dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 yang berisi tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk pencapaian pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta penegasan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menata kembali politik luar negeri yang bebas aktif, Kabinet Ampera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. 2. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB agar tidak terkucil dari pergaulan masyarakat internasional. 3. Menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan membentuk ASEAN. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari negara barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing dan bantuan asing. Tindakan ini juga dilakukan dalam rangka menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Landasan politik luar negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. B. Ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. C. Ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan. D. Ketetapan MPRS nomor 4 MPRS 1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.